kembali lagi nih di channel Little Trias ID. Kali ini Little Trias ID akan unboxing produk baru nih, yaitu produk dari Muna, yaitu stroller Muna Travel. Langsung aja yuk kita unboxing. Jangan di skip ya, biar gak ketinggalan nih informasi produknya. Nah, ini dia kelengkapan-kelengkapan yang didapat. Yang pertama ini ada rodanya, jadi rodanya itu belum terpasang ya Mama. Yang kedua, Muna Travel dilengkapi dengan tas stollernya seperti ini. Oke, langsung aja kita keluarkan stollernya dari kardusnya. Stroller Muna Travel juga dilengkapi dengan rain covernya. Nah, ini dia dua roda stollernya lagi. Sekarang langsung aja kita memasang keempat rodanya ini. Kita akan memasang roda pada bagian depan terlebih dahulu. Caranya mudah, tinggal dimasukkan dan dipaskan pengait roda sampai berbunyi klik ya. Nah, sekarang memasang roda pada bagian yang belakang. Cara masangnya juga sama dengan pemasangan roda yang bagian depan tadi. Oke, sekarang semua roda sudah terpasang deh. Muna Travel juga dilengkapi dengan buku panduannya. Oke, sekarang kita lanjut membuka stollernya. Ups, jadi ternyata Muna Travel ini dilengkapi dengan handlebarnya juga. Langsung aja kita pasang pada bagian handlebar. Pemasangannya mudah, tinggal dimasukkan dan dikaitkan pada bagian handlebar. Nah, jadi pada bagian kanopinya juga belum terpasang ya saat dibuka. Jadi kita pasang dulu dan caranya juga mudah Mama. Oke, setelah semuanya terpasang, kami akan melihatkan cara membukanya kembali. Caranya mudah saat dibuka sambil mengklik tombol yang ada di bagian handle. Nah, seperti ini, mudah banget kan Mama? Oh iya, stroller Muna Travel terbilang bisa dilipat hanya dengan satu tangan seperti ini. Untuk manuver rodanya juga lancar, memudahkan saat dibawa. Stroller Muna Travel pada bagian footrestnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan si kecil. Stroller Muna Travel dengan desain yang mewah memberikan gaya yang elegan saat berjalan bersama si kecil. Muna Travel dilengkapi dengan seat belt dengan 5 point harness dan juga dilengkapi dengan padnya. Kanopi yang bisa di-extend melindungi si kecil dari paparan sinar matahari. Juga memiliki fitur peekaboo window agar mama bisa selalu memantau si kecil. Sandaran kursi bisa disesuaikan dengan kebutuhan si kecil karena bisa digunakan dari usia newborn sampai berat maksimal 22 kg. Juga dilengkapi peekaboo window pada bagian belakang guna memantau si kecil saat tidur. Saat sandaran kursi disesuaikan juga sangat mudah ya Mama, seperti ini. Pada bagian bawah stroller dilengkapi keranjang penyimpanan yang luas dan dilengkapi tali untuk membawa stroller ini. Stroller yang aman karena dilengkapi dengan penguncian pada bagian rodanya. Nah, ini dia tali yang tadi yang bisa membawa stroller-nya seperti ini. Ini dia saat tas stroller-nya dipakai, jadi memudahkan banget ya dibawa saat traveling. Stroller Muna Travel ini sangat cocok dibawa saat traveling karena dengan berat 6,9 kg dan bisa dimasukkan ke dalam cabin. Semuanya tergantung pilihan dan kebutuhan Mama dan Ayah. Mama dan Ayah bisa menyewanya terlebih dahulu di Little Trias ID karena sewa lebih mudah dan murah. Oke, segini dulu ya video dari Little Trias ID. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ya ke yang lain, karena sharing is caring. Dadah, assalamualaikum.